Hello, selamat datang di dalam channel sokbijak.com. Di video kali ini teman-teman kita akan bertanya kepada orang-orang, kenapa cewek Aceh itu terkenal dengan cantik-cantik. So, let's go. Bang, abang kan orang Aceh kan bang ya? Yup. Kenapa orang Aceh itu ceweknya cantik-cantik? Karena bapak sama ibunya cantik. Udah itu aja? Itu aja. Oke, siap-siap. Karena bapak sama ibunya cantik. Oke. Kenapa cewek Aceh itu terkenal cantik-cantik, Bang? Saya kurang tahu karena saya kok tidak pernah berkecimpung di wilayah Aceh gitu. Jadi enggak tahu nih. Enggak tahu. Oke, thank you. Kenapa cewek Aceh itu cantik-cantik, Bang? Ya mungkin keturunannya. Keturunan dari? Kan Aceh itu kan singkatan dari Arab, Cina, Eropa. Hanya Hindia. Oke, Bang. Kenapa cewek Aceh itu terkenal cantik-cantik, Bang? Cewek Aceh itu terkenal cantik. Memang sih banyak sih dengar orang bilang kalau bosannya cewek itu cantik gitu. Katanya ke Arab-Araban itu hidungnya mancung, matanya biru gitu kan. Tapi memang cantik sih, tapi enggak tahu kenapa gitu. Alasannya enggak tahu. Enggak tahu. Oke, siap. Thank you, Maya. Oke. Kenapa orang Aceh itu terkenal ceweknya cantik-cantik, Bang? Menurut saya sih bang ya, yang saya dengar-dengar gitu sih, katanya di sana tuh sebelumnya pada zaman dahulu gitu kan, masuklah apa orang-orang asing dalam Aceh, lalu terjadilah perkawinan atau pernikahan terhadap orang Aceh itu sendiri, makanya terjadilah cewek-cewek Aceh itu cantik-cantik gitu sih, katanya. Karena perkawinan jawabannya ya. Menurut abang gimana? Kalau ana enggak tahu sih, kurang tahu. Enggak tahu alasannya gimana? Oke, thank you. Oke, pertanyaannya bang, kenapa orang Aceh itu terkenal ceweknya cantik-cantik? Karena mungkin Islam itu katanya ya, pertama masuk di sana. Jadi keturunan Arab itu kan cantik-cantik dah. Jadi bukan karena pribumi Aceh itu yang cantik ya? Iya, bukan. Thank you. Thank you, Bang ya. Oke. Okay. Kenapa cewek Aceh itu terkenal cantik-cantik? Terkenal cantik-cantik itu kan karena dulunya Aceh itu sudah berbaur dengan orang-orang asing. Banyak orang-orang asing masuk ke Aceh. Yeah. Jadi nikah dengan pribumi, situlah mulai bercampur keturunan, yang keturunan Portugis, keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan lainnya. Jadi itulah wajahnya pun cantiknya pun cantik-cantik orang asing. Jadi alasannya karena bercampur ya. Menurut abang sama. Oke. Siap. Jawabannya karena bercampur dengan orang-orang asing. Oke, thank you. Kenapa cewek Aceh itu terkenal cantik-cantik? Iya, kenapa ya? Saya tidak tahu juga kenapa cewek Aceh itu cantik-cantik. Karena saya orang Ambon. Tapi cewek Aceh itu cantik-cantik ya. Cewek Ambon gimana? Cewek Ambon ada juga yang cantik, ada juga yang enggak. Tapi ke Aceh ini kebanyakan cantik-cantik. Dan saya udah pernah ke Aceh, ke Sabang. Dan saya lihat cewek-cewek Aceh ini Masya Allah cantik-cantik. Okay. Karena mungkin keturunan Arab atau keturunan India. Tapi saya tidak tahu yang jelasnya cewek Aceh itu. Mantap. Cantik-cantik. Cewek Aceh, mantap. Ya, mantap. Jadi kalau pengen punya istri orang Aceh, iya, yeah, sadis. Mantap. Oke, okay, thank you ya. Thank you. Yes. Oke, kenapa cewek Aceh itu terkenal cantik-cantik, Bang? Kenapa ya? Dengar-dengar sih karena mereka itu katanya banyak dari keturunan Arab, apalagi ya, Cina sama Eropa gitulah makanya mereka cantik. Oh, mungkin Aceh itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa. Eropa, iya. Hanya apa? Hindia mungkin. Hindia, oke. Okay. Oke, menurut apa? Kenapa orang Aceh itu terkenal cewek yang cantik-cantik? Ya, mungkin dari segi strategisnya apanya saya juga nggak tahu. Oke, siap. Thank you ya. Oke, Pak, kenapa cewek Aceh itu terkenal cantik-cantik, Pak? Ya, kebanyakan mungkin karena keturunan. Keturunan dari mana itu? Ya, kalau macam Aceh Barat, Melabo, anda pikir itu banyak keturunan dari Minang, ya kan? Dia itu tergantung Acehnya lah, Aceh Barat lain kan, Aceh Besar lain. Tapi intinya cewek Aceh itu emang cantik, Pak? Memang cantik. Oke. Thank you, Pak ya. Yeah. Oke, guys, tadi kita udah jalan-jalan dan tanya-tanya kenapa
alasan cewek Aceh itu terkenal cantik-cantik dan jawaban mereka sangat beragam. Bagi kalian yang juga punya opini yang berbeda dan jawaban yang berbeda, silahkan klik dan komentar di kolom komentar di bawah. Kira-kira jawaban menarik apa yang kalian punya. Dan kalau kalian punya request kita mau bikin video apa, silahkan juga komentar di bagian komentar di bawah. Aku Amir Saifuddin, thank for watching this video. Sokbijak.com.